Sementara itu, skuad rugby wanita 7 pasukan negara turut menerima nasib sama apabila kejohanan Siri Asia Rugby yang sepatutnya mereka sertai bulan depan turut dibatalkan pihak Asia Rugby. Namun, ketua jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman sudah menjangkakan perkara itu dan telah merangka perancangan pasukan lebih awal. Kami mungkin juga akan mengadakan beberapa perlawanan ujian di peringkat tempatan. Ini adalah bagi tujuan pemanas badan dan juga untuk pihak jurulatih menilai prestasi-prestasi pemain yang baru. Untuk perancangan bagi tahun 2021 hanya akan diketahui setelah kami mendapat berita selanjutnya daripada Asia Rugby. Untuk sementara ini, kami hanya akan menumpukan kepada latihan dan juga perlawanan ujian di peringkat tempatan. Skuad yang diberi julukan Pantera Ladies itu berjaya kekal dalam saingan Siri Asia Rugby musim ini selepas berada pada ranking ketujuh. Musim 2020 merupakan tahun kedua Malaysia berada dalam saingan Siri Asia selepas pertama kali memasuki kejohanan bertaraf Asia itu tahun lalu. Sukan pemotoran, Yamaha diharap dapat menemukan jalan penyelesaian terhadap insiden